Oke teman-teman, kali ini saya ada di kandang sapinya Cak Ilham yang ada di Wonokerto, Kecamatan Batur. Ini mas barusan penurunan dan ini masih proses pemandian seperti ini ya, masih dimandikan seperti ini. Ini nggak tahu ini datang berapa ekor, kita belum tanya-tanya sama Cak Ilham. Di sebelah sini juga masih ada yang mantau sapi pedetan juga. Mantau sapi pedetan di sebelah sini ada juga limusin seperti ini, masih dimandikan. Ini masih dimandikan, ada limusinan, ini masih kotor ya. Nah ini ada juga ada pegonan. Ada limusin. Hari ini datang berapa, Cak? Datang 13, hari ini datang 13 ya. Ini belum selesai mandi semua. Datang 13 ekor, di sebelah sana kita lihat ada betina itu. Limusin agak kecil, nanti kita akan habis dimandikan, kalau sudah bersih kita akan tanya-tanya ini sama Cak Ilham untuk harga sapi saat ini. Datang 13 ekor, ini belum dimandikan ya teman-teman. Buat yang mau datang ke sini langsung aja datang ke lokasi di Wonokerto, Kecamatan Batur, di kandang sapinya Cak Ilham, atau bisa nanti langsung dihubungi nomornya Cak Ilham. Nomornya ada di layar kaca gini ya, saya akan cantumin untuk nomornya, atau bisa dicek di deskripsi. Nah ini masih belum dimandikan, masih agak kotor. Ini ada simental nih sepertinya. Ada simental nih, belum kelihatan ya. Nah ini yang paling super ini yang dimandikan dulu. Ini yang paling besar nih kayaknya. Ada pegonan ini juga besar, super. Nih, untuk kakinya juga super juga. Super wangel. Kuandel ya, Pak ya. Kuandel lah oke. Bolote kuandel. Kayak iku. Kayak kira kru. Ya, Pak. Ya. Nah ini ada 13 ekor super super. Yang ada 2 ekor ini paling super, paling besar kayak ya. Besar. Buat teman-teman ini yang mau beli sapi ini varian harga. Untuk harganya nanti bisa dicek di review harga saya, atau di nanti kita akan review, baru kita akan lihat-lihat harga. Tapi sebelum itu nanti kita dimandikan dulu. Di sebelah sini ada simental juga. Ini simental gundul seperti ini, simental gundul. Nih buat teman-teman yang mau beli sapi seperti ini juga bisa nanti langsung dihubungi nomornya Cak Ilham saja ya. Ini badannya juga panjang, untuk kakeknya seperti ini. Badannya panjang. Ini masih proses pemandian juga. Saya akan lihat ini yang pedetan. Ini yang pedetan betina. Nah, ini ada pedetan. Ini yang betina berapa ekor nih, ya? Satu ekor ini, tak? Nah, yang betina satu ekor ini, tak? Kecil. Yang betina satu ekor ini, tak? Betina limusinan. Ini masih proses pemandian ya teman-teman ya. Ini. Betina hanya satu ekor kecil kayak gini. Nanti kita akan tanya-tanya harga sama Cak Ilham. Nah, ini masih dimandikan seperti ini. Wah memang bandel sekali ini. Agak kotor ya teman-teman ya. Nah ini untuk makannya memang kayak gini biasanya. Makannya ini kita spill dulu. Nah ini kebetulan makan hari ini ada tebon seperti ini ya teman-teman ya. Tebon ini barusan dapat. Biasanya juga damen seperti ini untuk makannya. Seperti ini ya untuk makannya. Damen juga tetap mau buat
Teman-teman jangan khawatir untuk yang mau beli di sini. Ini nanti kalau nggak suka makan atau minum bisa bergaransi ini ya. Untuk yang mau beli sapi pedetan ini masih bergaransi. Nanti kalau nggak doyan makan atau minum bisa ditukar atau dikembalikan ke sini. Untuk ongkirnya gimana Mbak? Juga kan banyak yang tanya ya. Untuk ongkirnya menyesuaikan jarak jarak rumah panjenengan. Untuk jaraknya nanti kalau jauh ya ongkirnya agak mahal juga. Kalau sekitar sini aja nanti bisa free ongkir ya teman-teman. Untuk jelasnya nanti bisa langsung dihubungi nomornya Cak Ilham. Yang paling super ini kayaknya di musim ini cukup paling super, sudah hampir bakalan seperti ini. Di sebelah sini kalau yang mau lihat-lihat, kita akan lihat di sebelah sana ya. Di sebelah sana ada, kalau yang arah masuk ke sini, arah masuk ke rumah itu jalan raya langsung masuk ke sini. Kandangnya Cak Ilham ini dekat kandangnya Mas Rudi atau Haji Rudi seperti ini ya. Ini di Mas Rudi juga banyak juga datang hari ini. Nah ini di Mas Rudi ini nggak tahu ini tadi datang berapa ekor. Ini kayaknya sudah yang sebelah sini sudah kosong. Nah, ini gerutukan nih. Duh, ini ada yang mau beli sapi. Pak, hari ini datang berapa Pak? 23. Datang 23 ekor. Oh ini yang mau beli sapi ini pada datang ya teman-teman ya. Ini hari ini datang 23, tapi sudah banyak yang keluar. Nanti yang super-super juga sudah keluar. Ini pasarnya ganti di sini ya. Pasarnya pindah. Perawan. Nah, kalau biasanya kalau disisikan ini sudah laku juga. Tak ngisi. Nah, ini juga masih dipantau ada limusin juga si mental dari sebelah sana. Rombongan Pak. Oke, buat teman-teman yang mau datang ke sini, ini setiap pasaran Paing, ini stok terbaru ya, setiap pasar Paing di kandang sapinya Cak Ilham. Ini untuk jamnya sekitar jam 1 sudah datang ini biasanya. Datangnya setiap pasaran Paing aja ya. Kalau setiap kalau pasaran Legi sama pun biasanya ini Cak Ilham ke Gondalegi, dibawa ke pasar sapi Gondalegi. Ini masih agak kotor, ini masih proses pemandian. Oke, nanti kita akan review harga, kita akan tanya-tanya harga kalau sudah selesai mandi ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya tutup dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton video saya, yang sudah like video saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.